Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Pesan khusus Biden itu dikirimkan melalui sebuah surat dengan kepresmi Gedung Putih Washington tertanggal 12 Maret 2024. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Johannes Abraham. Surat dari Biden itu kemudian sampai ke tangan Prabowo pada Kamis 14 Maret. Dalam surat itu, Biden mengucapkan selamat kepada Prabowo karena unggul dalam perhitungan suara Pilpres 2024. Biden mengatakan bahwa dirinya menanti pengumuman resmi hasil Pilpres di Indonesia. Presiden Amerika Serikat itu juga menekankan soal penguatan ikatan kedua negara. Prabowo kemudian mengunggah surat dari Biden ke media sosial Instagramnya. Dalam unggahan itu, Prabowo mengaku terhormat menerima surat ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat. Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada Johannes Abraham yang telah mengirimkan langsung surat itu. Prabowo mengatakan akan memperkuat ikatan antara Indonesia dan Amerika Serikat jika menang dalam Pilpres 2024. Penguatan ikatan itu akan dilakukan melalui peningkatan kerjasama yang lebih erat. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.